Tenanga. Selamat malam Bapak di sorga. Malam ini aku berdoa untuk keadaan saat ini. Wabah corona yang melanda negeri tercinta Indonesia. Aku percaya engkau melindungi kami karena kesetiaanmu. Kami tidak perlu takut terhadap penyakit sampar ini. Bapak yang di sorga, tolong kami agar kami taat pada pemerintah untuk tetap di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Bapak, aku berdoa untuk semua tenaga medis yang saat ini sedang berjuang, agar mereka diberikan kesehatan dan semangat melayani pasien. Aku juga berdoa untuk masyarakat yang tidak mampu agar mereka juga tetap bersemangat kerja dan tidak mudah putus asa. Aku juga berdoa bagi pasien yang terkena corona. Aku percaya kami anak-anakmu dilindungi Tuhan. Berikan kami hikmat menghadapi bencana ini Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu untuk orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, para pendidik kami, para pemimpin masyarakat, dan seluruh masyarakat di sekitar kami, agar selalu dalam kondisi yang sehat dan jauh dari wabah COVID-19. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, dan tim medis, para relawan, dan semua orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam melayani pasien dan orang-orang yang terdapat dari wabah ini. Kami berdoa untuk para pemimpin masyarakat agar dapat mengambil setiap keputusan dengan bijaksana. Berilah kesadaran kepada masyarakat agar bahu-membahu untuk membantu memutus rantai penularan dan membantu mereka yang terdampak dengan ikhlas hati. Tuhan, kami percaya akan belas kasih perlindungan dan kuasa-Mu yang akan selalu melindungi kami yang selalu berserah hanya kepada-Mu, sehingga wabah ini berlalu dari kami dan tidak akan menimpa kami semua. Semua doa, permohonan, dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panayang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari ini. Tuhan sangat baik, tetap memelihara hidupku. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaan bangsa kami saat ini, dilanda wabah virus corona. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau sanggup melepaskan kami dari segala jerat penangkap burung, dari penyakit sampar, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Dengan kekuatan sayap-Mu, Engkau akan melindungi kami. Engkau yang memagari kami dengan kesetiaan-Mu, sehingga aku menjadi orang yang tidak takut akan wabah virus corona ini. Tuhan juga akan melindungi semua keluargaku dimanapun berada. Tuhan, aku berdoa buat tenaga medis yang saat ini berjuang untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus ini. Tuhan,
memberi mereka semangat, kekuatan, dan hati yang selalu mengasihi. Engkau juga menolong orang-orang yang sekarang terbaring di rumah sakit karena wabah ini. Tuhan memberikan mereka kesembuhan, penghiburan, sehingga mereka bisa melalui semuanya dengan kuat. Kami percaya Engkau satu-satunya yang sanggup untuk menghalau virus yang berbahaya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin.